Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya? maka itu terjadi dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik dan zaitun dan pohon kurma